kongsian pada hari ini tentang cara untuk membawa keluar meter ni daripada dashboard dengan cara yang selamat dan mudah. Pada yang baru ke channel ini, jangan lupa untuk like, share dan tekan butang subscribe, dan juga tekan butang bell icon ini ke all untuk mendapat notification untuk video yang akan datang. Sebenarnya memang senang dengar bunyi dia, tapi kalau tuan-tuan nampak bawah meter tu ada lekuk sikit dekat dashboard tu, itu sebabnya caranya tak betul, jadi akan jadi macam tu. Jadi yang tak pernah bawa keluar meter ke atau tak ada lekuk kat bawah dashboard tu, boleh selamatkan dulu kalau nak keluarkan meter supaya tak jadi macam tu. Kalau dah jadi, dia tak boleh buat apalah, dia akan jadi macam tu lah. Jadi pertama sekali yang perlu ada adalah dia punya alat untuk bawa keluar meter, iaitu dia bentuk dia macam macam ni. Kalau nampak dia macam ni, dia boleh didapati di Shopee atau Lazada. Saya beli di Shopee, harga dia pun tak mahal, dalam bawah RM20 boleh dapat dua batang ni. Benda ni untuk tarik meter ni, dia masuk kat tepi ni, dah masuk, kita akan pusing, kita akan tarik keluar. Senang saja, tak payah nak nak tolak ke bawah ke apa, sebab dia akan jadi macam ni, dan belah sana pun sama. Jadi tools ni memang diperlukan. Dan kalau untuk yang dia punya meter tak pernah bawa keluar, dia akan ketat sikit, dia akan susah sedikit lah, sebab dia tak pernah bawa keluar. Jadi kena pakai dua, satu masuk sini, satu lagi masuk di belah kiri sana, dan tarik dia tarik daripada satu sisi. Maksud saya, kalau boleh tarik belah kanan dulu ke atau belah kiri, mana-mana pun boleh, tapi dengan pelan-pelan tarik sampai dia dah terkeluar tu, lepas tu baru tarik yang belah sana. Dan cara yang kedua adalah cara dengan membuka ni aircon vents ni, buka cover speaker, keluarkan benda aircon vents ni, dan cuba masukkan tangan melalui dalam tu dan tolak daripada dalam. Tapi kena berhati-hatilah, sebab dia mudah crack cover speaker ni, dan ini pun boleh crack. Jadi paling selamat dan mudah adalah dengan guna tool ni. Jadi saya akan bawa keluar meter ni dahulu. Selesai sudah cabut 4 soket belakang meter ni. Dia ada bentuk macam ni dan ini, dan dia ada beberapa jenis lah untuk meter 140 ni. Dia ikut kata tuan-tuan. Model yang last batch, dia punya screen dia penuh. Dia punya screen penuh mileage tu, dia punya soket lain sikit. Dia dua tak silap saya kat belakang. Ke satu lah, ikut model dan tahun buatan 140 nya. Kalau model ni, dia ada 4 soket bulat dan 4 segi tu. Jadi di belakangnya berbentuk macam ni. Dia ada cabut yang ni, yang ni dan yang ini. Dan belakang ni adalah bulb-bulb yang untuk meter 140 ni. Jadi satu daripadanya dah blow, jadi saya nak tukar. Dan saya akan tunjuk caranya dia pakai bulb. Okay, apa seterusnya saya dah bawa keluar. Sekarang saya akan tunjuk belakang dia. Saya nak tukar bulb meter ni. Saya nak cuba LED pula, sebab apa, selalu lampu biasa je kan, mata pun dah biasa tengok yang sama je, jemur jugalah. Jadi saya cubalah. Jadi pertama sekali, yang ini untuk signal kiri kanan, ni untuk bulb triangle tu. Dia akan tunjuk apa setiap bulb ni punya untuk apa. Yang paling penting, yang untuk biar nampak tukar biar terang, selalu saya perasan meter 140 dia akan jadi malap sebab bulb dah lama. Yang ni 1, 2, 3 dan 4. Yang ni yang paling penting tengah ni, sebab dia akan cerahkan meter. Kalau dah tukar bulb, dia akan terang belah sini. Jadi saya akan tukar yang ni, ini, ini dan ini. Jadi pertama sekali adalah saya akan guna benda ni untuk senang nak tarik keluar. Pusing dan tarik saja keluar. Jadi ni bulb dia. Yang ni pun dah nampak ada kehitaman sikit.
Jadi saya akan tukar nak gunakan LED. Bulb dia jenis ni. Cara ini. Jadi bulb dia kalau ikutkan size T10 tak silap saya. Yang ini. Jadi saya akan guna LED ni. Dia sama je kalau bandingkan dengan yang bulb biasa ni. Dia sama. Jadi saya akan tukarnya. Okey, saya dah pasang semua sekali lampu LED. Sekarang saya nak test tengok dia nyala atau tak. Kalau tak nyala, tuan-tuan kena buka balik bulb soket ni dan bulb cabut LED tu terbalikkan. Dia macam tu je, terbalikkan lepas tu pasang test lagi sekali. Jadi sekarang saya akan test meter ni tengok dia nyala atau tak. Okey, saya dah pasang, dah masukkan bulb tadi. Jadi saya nak cuba tengok dia nyala ke tak. Alhamdulillah dia nyala. Jadi maknanya bulb tu okey dan ini menunjukkan LED tu sesuai untuk meter 140. Dan saya nak ingatkan tuan-tuan, lepas dah masukkan soket di belakang, jam dia akan lambat. Jadi apa perlu buat, benda ni tarik ke belakang, tarik ke belakang, tarik ke belah sini dan pusing ke kanan untuk ke hadapan, pusing ke kiri untuk ke undurkan dia. Jadi itu saja pada hari ini.